H6325, H5320, H4326, H3389, H2236. Jumlah untuk kendaraan yang tiba di 2015 ini, Pak? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang, Pak. Tercatat sampai dengan pukul 22, Pak. Rekapitulasi pukul 22 tercatat 2215 dengan jumlah penumpang yang turun 21.417. Itu kan mudik ke Bandung. Yang tiba di Kota Bandung, Pak. Dan sementara untuk yang diberangkatkan dari Kota Bandung, Pak, sejak H-7 sampai dengan H-1 tercatat penumpang yang diberangkatkan 34.634. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Pak, terjadi penurunan, Pak, sekitar 13%, Pak. Yang keluar atau satunya dalam juga? Yang berangkat dari Kota Bandung, Pak, untuk berbagai kota yang dilayani dari Terminal Cicalu, Pak, baik untuk pelayanan antar kota, antar provinsi, peningkatan itu peningkatan. Peningkatan 2014. Iya. Stop. Sanes, Pak, selisih antara nu dongkap sarang nu kaluar. Enggak, yang datang ke Bandung meningkat dibanding tahun lalu, tapi yang pulang dari Bandung keluar menurun. 34 menurun, Pak. 9.730. Jadi 34. Sementara untuk sekarang 34 dengan pukul 20, Pak. 34.600. Berarti ada 5.000 orang perbedaannya. Betul, Pak. Kira-kira kenapa? Jadi diprediksi, Pak, masyarakat sudah sebagian mengalihkan aktivitas mudiknya menggunakan sepeda motor, terus dengan persediaan sarana transportasi lain, Pak, dalam hal ini. Logikanya kan nggak mungkin dia nggak mudik, dia pasti pulang kampung. Iya, tapi karena jumlah yang naik kendaraan menurun, berarti dia naik kendaraan pribadi. Naik kendaraan pribadi. Nggak pakai sekolah. Hah? Nggak daftarkan sekolah. Tong nyaris PPDB di sini. Jadi mah iya nya sok ngabangunkeun mamon ieu teh atos. Ini lebaran. Atos terus dimaafkan dan atos dimaafkan Deni. Pertanyaan desak balerat. Ada insiden kecelakaan atau kriminalitas? Alhamdulillah, Pak, sampai dengan saat ini khususnya untuk terminal Cicaheum pada umumnya kondusif, aman, terkendali, Pak, berkat koordinasi kita dengan aparat keamanan maupun para perwakilan-perwakilan bis yang berada di terminal untuk bekerja sama, Pak, dalam hal pengawasan dan pengendalian. Catatan wartawan aman? Tidak ada insiden? Iya, Pak, tidak ada. Kalau itu kenaikan tarif ada pelanggaran? Alhamdulillah, Pak, sampai saat ini belum ada pengaduan, Pak. Mudah-mudahan kenaikan kita ada persen paling untuk tarif lebaran tidak ada kenaikan, mohon izin, Pak. Jadi sesuai dengan batas bawah gitu, surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 31 tahun 2015 mengenai pelayanan tarif ekonomi terjadi penurunan Rp6 rata-rata per penumpang per kilometer, Pak. Oh, jadi sekarang malah turun. Ada kebijakan dari pemerintah pusat, Pak, penurunan tarif Rp6 per kilometer, Pak. Sementara untuk fasilitas pelayanan bisnis dan eksekutif dikembalikan kepada pasar, rekomendasi. Saya cuma titik ini ada komplain dari warga, tiba-tiba angkot malah naik. Sengenah-nah gitu, dengan alasan katanya mau lebaran. Nah itu juga tolong dimonitor. Sekarang yang H-1, armada bis sekarang terkendali? Siapa? Nggak ada penumpukan antrian, normal aja. Jadi masih terkesan sepi, Pak. Mungkin kita antisipasi untuk H-1, Pak, besok, Pak. Penumpang silaturahmi, Pak, untuk pelayanan wilayah dekat, Pak. Perjalanan contohnya untuk wilayah-wilayah dekat, Pak, seperti Sumedang, Garut, kemudian Tasik, oh, yang dan sekitarnya. Betul. Jadi sebagian besar biasanya aktivitas mudik pada hari H1 itu setelah kegiatan sholat Id, Pak, khususnya untuk kegiatan silaturahmi. Bu Maria, keamanan gimana? Adalah siap, bisa dilaporkan. Siap, Pak. Ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kejadian-kejadian menonjol. Siap, kecelakaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai dengan selesai H+7 mudah-mudahan tidak ada. Rakalantas sampai hari ini. Siap, tidak ada.
kita hanya mungkin kemacetan aja sih. Saya titip kebersihan aja, toilet gitu-gitu ya. Kan orang tunggu jumlah banyak meningkat. Oke, saya kira kita monitor lapangan aja, setelah itu kita bubar. Yang ada di terminal Bapak kemana pulang? Oh iya, makin Tasik Unggul. Tong hilap mi Tasik nak. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Berapa tiket nih rata-rata Pak Supir? Memang standarnya begitu sesuai SK Menteri. Enggak di sing jujur, sing sesuai aturan, biar rezekinya barokah ya. Mas Supir orang Tasik oke? Oh ini makin Tasik Unggul. Tinggal nyanyi we. Di tepan di Tasik kita. Insyaallah. Di Bandung Dama. Ya, begitulah. KTP KTP mana rata-rata? Dago. Oh, KTP Bandung. Baik, Pak Wali mau ingin menjelaskan. Kalau untuk di pos pamjikam di sini, yang kami antisipasi adalah kerawanan kemacetan. Siap. Staffnya di sini Pak Oli, staffnya di sini. Andaikan kedua arah sudah tidak bisa imbang. Dari sini padat, dari sini juga padat. Tentunya kami akan melaksanakan sistem kontraflow. Jadi perhatikan di sini keduanya bergerak. Sedangkan kalau andaikan bis dari sini, pada saat kita melaksanakan kontraflow tidak akan putar ke sini. Berarti dia maju terus mencari putar balik untuk siap. Nah dari sini perlu pintu masuk nanti masuk lagi ke dalam, keluar sampai sini pintu keluar lagi. Kalau kriminal ini? Kalau kriminal, alhamdulillah kita juga melaksanakan tanggal 11 itu Pak Wan, kita sudah melakukan pemeriksaan urin untuk para pengemudi bis. Jadi alhamdulillah dari sekitar 58 tidak ada yang positif. Positif labor duit tapi nggak ada positif apa-apa. Oh, urin yang diteks. Iya, dengan jasa marga dari PMI, dari dokter sini. Calo-calo-calo, alhamdulillah sih. Kami juga selalu memberikan himbauan kepada Mas Pak Wali bagi warga Andes, Mas Kepris-Pris, itu menghindari. Muspida memantau 3 titik, 1 di Cibiru di perbatasan Kota Bandung, 2 di alun-alun Ujung Berung, 1 titik kemacetan, dan di Cicahem tempat kedatangan dan keberangkatan. Nah, ternyata dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan orang yang datang ke Bandung ya. Tapi orang yang pulang dari Bandung keluar pergi itu ternyata mengalami penurunan 13%, kurang lebih 5.000 orang. Kita pantau tadi sampling tidak terjadi peningkatan harga tiket kendaraan yang berlebihan, jadi masih sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Perhubungan. Ya. Kemudian kesiapsiagaan juga sangat baik, karena di Bandung ini yang berjaga luar biasa ada perbantuan dari masyarakat. Ada dari PMI, dari Orari, dari Pramuka, dari rumah sakit, dari Linmas, kemudian dari Banpol kalau di tempat lain, sehingga SDM mencukupi lah. Tadi kita pantau kepadatan lebih banyak memang ke arah keluar, dan sebagian besar kami lihat banyaknya roda 2. Disinyalir tingkat kemacetan lebaran di Bandung ini relatif berkurang, karena banyak kendaraan roda 4 lewat tol Cipali. Jadi yang daerah Jabodetabek itu ke pantai utara menggunakan tol yang baru. Nah, sehingga beban lalu lintas di Bandung, laporan dari kepolisian relatif jauh berkurang dibanding tahun lalu. Nah ini artinya membaik ya, dengan ada infrastruktur baru. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik, sehingga harus lancar. Kecelakaan juga relatif boleh dikatakan tidak ada yang berhubungan dengan kemudikan, lebih kepada kecelakaan-kecelakaan kecil yang terjadi di dalam kota itu. Kebersihan relatif tidak ada masalah, hanya tadi di Ujung Berung karena jumlah manusianya berlipat-lipat, kebersihan masih kurang maksimal. Nah malam ini karena besok akan sholat, akan dibersihkan oleh Diskar juga, sehingga besok pas sholat Jumat. Ya. Saya akan sholat Jumat di daerah Soekarno-Hatta ya, di daerah Cigondewa sana, di lapangan Panghegar.
di Bandung Kulon juga. Pak Wali, ya setiap tahun kan ngomongin di Kota Bandung tuh kerap terjadi yang pesta miras terus banyak korban. Antisipasi dari sama. Jadi surat edaran dari saya kirimkan lewat RT RW bahwa di Bandung pengamanan RT RW ini harus meningkat. Karena kan kita sudah ada linmas, sudah ada tim ketertiban. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk itu diantisipasi di awal. Termasuk tadi komplek-komplek ya yang banyak orang mudik itu ada perbantuan dari linmas untuk menutup portal-portalnya supaya kejahatan di rumah atau kebakaran termasuk kegiatan-kegiatan negatif bisa diantisipasi. Jadi insya Allah aman. Ya, pantauan saya aman. Saya sholat di Bandung Kulon, kemudian jam 8 saya open house dulu ke Pak Gubernur. Setelah itu mulai jam 9 saya menerima warga Bandung sampai selesai. Mudah-mudahan kalau ada yang mau datang silakan kita bersilaturahmi di Pendopo Kota Bandung. Jadi nggak jadi ujung Resmi? Nggak jadi. Saya mencari yang ada lapangan, sholat di lapangan. Dan dulu ujung Bandung, Bandung Timur tahun lalu saya sudah. Jadi saya tiap tahun bagi-bagi Idul Adha, Idul Fitri diputar. Jadi seluruh penjuru mata angin dapat. Karena warga masuk ya, menepi sumpingannya, jadi mencoba adil. Ya, Bang. Ya, terus. Ya, belajar nih.